Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning students. How are you? Okay, fine. I hope all of you in a good condition. Okay, today we will talk about the perimeter. We will continue our lesson. But before we talk too much about the perimeters, let's pray together. Wahid, Ithnain, Thalatha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Okay, guys. We will discuss once again about the perimeter. Sebenarnya ini bukan hanya sekali ini. Besok kalau kamu kelas 5, kelas 6 akan ketemu lagi. But it's okay, ya. Yeah? We will discuss the perimeter part 2. Apa itu perimeter? Masih ingat ya? Keliling. But today we will combine with the national curriculum. We will find out the shape, irregular shape, and we will find out, we will calculate, the perimeter of the shape. Tidak hanya rectangle, tidak hanya square, tapi nanti gambar-gambar yang aduhai. Okay, I hope you still remember, To find out the perimeter, you just add all of the side together. Hanya tambahkan aja semua sisinya. For the example, this is the picture of rectangle. Ini ada gambar persegi panjang ya. And the length is 8 cm. The width lebarnya 5 cm. Can you find out the perimeter? Gampang. Please add all of the side together. Urutannya bebas. Mau panjang dulu atau mau lebar dulu, it is okay. Jadi jangan bingung. But the keyword is kata kuncinya add all of the sides together. Tambahkan semua sisi-sisinya. Jangan ada yang kelewat. Loh, misalnya kalau aku belum tahu sisinya, cari sampai ketemu. Panjangnya berapa? Baru ditambahkan. Oke ya, understand ya? The keywords is please add all of the sides together. Nah, now I will show you the picture. Nah, the polygon shape or the irregular shape. Ini dikatakan persegi panjang? Bukan. Dikatakan square? No, karena gambarnya nggak beraturan. Atau irregular shape. Segi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segi 6. Hexagon, tapi irregular hexagon. Nah, can you find out the perimeter of this shape, of this polygon? Gampang. Tadi ingat-ingat. Add all of the sides together. Ini udah ada 6 cm, 6 cm. Sini 4 cm. This is 2 cm. This is 3 cm. Sekarang yang sini berapa? Ayo. Gampang. Panjang semuanya yang tadi 6. Di sini sudah ada 2. Berarti sini berapa, Mas? Mbak. That's right. 4 cm. 4 cm. Kenapa? Karena 4 tambah 2 itu 6. Panjang bawah kan sama dengan yang atas. That's right. Okay. Now how about this side? Yang kiri. The left side. Berapa? Ya tinggal jumlahnya yang kanan ini berapa? 4 sama 3. Oh, this is 7 cm. Gampang kan? So, we can find out the perimeter of this polygon. Jumlahkan semua sisinya. Add all of the side. 6 cm plus 4 cm plus 2 cm plus 3 cm plus 4 cm. Aduh, banyak sekali. Plus 7 cm. Berapa, hayo? Kamu bisa menghitung dua-dua. This is 10 cm. This is 5 cm. This is 11 cm. 10 cm, 10 cm plus 5 cm plus 11 cm. The result is ini 21 tambah 5 26 cm. Okay, next. This is the example 2. Ini contoh yang kedua. We have irregular shapes. We have the polygon here. Look at the blue and the red sides. Ada dua sisi yang berwarna biru dan dua sisi yang berwarna merah, angkanya itu. Kita belum tahu, the right sides. Ini berapa yang sebelah kanan ini?
Belum tahu kan? Nah, caranya ini kan warna biru. Berarti ini warna biru, ini juga warna biru. Tambahkan aja warna biru. Add the blue number. Ya, tambahkan yang angka biru. 4 plus 4 is 8 cm. Berarti di sini 8 cm. Ingat-ingat ya. Karena apa? Panjang yang sini kan sama dengan panjang ini sama ini. Ya. Oke, next the red number. Ini ada angka yang berwarna merah. Ini this one. Nah, to find out the bottom sides yang di bawah alasnya itu, ya, yang di bawah. Nah, tambahkan yang berwarna merah. 8 and 4. The result is 12 cm. Gampang. Ya. So we can find out the perimeter, ya. 12 cm plus 8 cm, urutannya bebas, urutannya bebas. 4 cm plus 4 cm plus 8 cm plus 4 cm. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Pas. Ini 20 cm. This is 8 cm and this is 12 cm. Ya. 32 cm plus 8 cm. So the result is 40 cm. So the perimeter of this irregular shapes, ya, or of this polygon, ini polygon ini adalah 40 cm. Easy, right? So the keywords is please find out, ya, the length of the side that we haven't known before. Jadi yang belum kita ketahui itu dicari dulu sisinya. Terus nanti add all of the side together. Jangan lupa semua sisinya ditambahkan. Oke, ya. Please do the worksheet and see you the next video. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moms and Dads sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil? Hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru Playgroup dan TK Terpadu Budi Mulia 2 Seturan. Dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, playground luas berstandar Eropa, kolam renang, ruang kelas yang nyaman dan luas, ditambah dengan kurikulum bilingual Islamic Montessori yang dikemas menjadi kurikulum Budi Mulia 2, menjadikan belajar tetap menyenangkan. Sesuai moto kami, bersekolah dengan senang dan senang di sekolah.